Subscribe atuh boy, subscribe. Bisa enggak masangnya? Oke. Okay. Stiker apa tuh, Bang? Stiker untuk kamar. Aduh. Alah. Jatuh kamera aku, mampus lah, bener pecah ketek katanya. Lensanya tuh pecahnya, lensanya weh, mau suara jatuh weh. Enggak boy, bentar weh, ini gak tau aku cara masuknya ini kayak mana. Ini mampus lah, kalau nggak masuk lagi udah rusak. Nggak mau masuk lagi sih bodoh ini. Bodoh takut pas udah kira udah rusak, baru beli rusak, nggak pandai mainkannya. Suaranya kurang kuat. Bentar ya, biar aku kuatkan suara aku ya. Bentar, kamera impian cok. Aku gak pandai mainkannya, biar tau kalian. Iya woy, biar pasang stiker YouTube Rian Arifin. Gimana ya? Oh, disini aja lah masangnya aku woy. Kameraku udah pecah, baru beli udah pecah kameraku. Bentar ya. Wih, keren. Beli kamera. Jadi teman-teman, aku beli kamera ya. Aku beli kamera. Tapi yang bikin alatnya, naikin kamera itu nggak bisa. Sumpah, nanti kita coba belajar gimana. Teman-teman aku ajarin ya. Aku liatin kan, minta aja yang lain gimana secara naikin kamera. Terus kita beli ini. Canon M50 Mark 2. Tapi jujur ya teman-teman ya, ini jujur sumpah demi Allah, aku cara mainkan kamera ini gak ada yang tahu. Jadi ini beli ini semalam aku niatnya mau beli iPhone 12. Ini nanti udah kami buat vlog videonya, karena kami ini memang asli 12, gak bisa main kamera. Jadi aku semalam mau beli iPhone 12 atau iPhone 13. Tapi aku pikir-pikir, untuk apa kita beli iPhone, gak ada gunanya. Baterainya pun boros. Tapi kalian beli kamera, ujung-ujung gak tau cara mainkannya, oke? Jadi ini adalah stabilizer ya teman-teman ya. Stabilizer ini, oke, itu harga. Kalian gak ada yang nanya harga, jadi aku gak mau nanya-nanya harga. Gak bisa upload video kena dolar kuning. Entah kenapa YouTube ini makin kayak babi. Ngudut setek dulu bang. Aku gak merokok ya teman-teman ya. Jadi aku gak ada merokok. Jadi ini kamera, coba ya, ini pakai stabilizer ini teman-teman. Mana cari di stabilizer ini? Ini stabilizer. Aku cuma bisa nunjuk-nunjuk sama kalian lah semua. Salam dari Pasar Pengarayan. Saran aku buat kalian-kalian semua, kalau kalian youtuber-youtuber pemula, jangan pernah beli kamera. Pokoknya nggak ada yang niat beli kamera itu. Bagus pakai HP. Nggak usah kalian beli kamera itu. Nggak ada lah. Mahal-mahal, nggak berguna. Nah, saran gue kan beli HP aja. Ini cuma menang gengsi aja ya kamera ini woy. Memang hasilnya pun bagus. Ya ini stabilizer udah aktif. Oke. Oh, minta apa nih woy? Mana yang dipencet nih? Apa-apa, kadang ada 3 kunci. Ini woy-woyan aja stabilizer ini teman-teman ya. Duk. Aku pernah main stabilizer ini, balik sendiri dia ke muka, entah ke muka siapa. Oke, kemana kau bodoh, kesini kau muka kau.
ke sana kepalamu nggak bisa, ke sini kau, ya Allah.